Oke, di sini saya sudah buka dia punya radiator ya, tangki air. Tuh. Di sini dia air dia cantik. Merah-merah macam kopi, susu. Macam kopi. So, di sini kondisi dia punya engine masih oke, leaking tiada. So, cuma dia punya radiator ya. Mga paknit na mga guys. So kita nampak di sini terutama sekali dia sudah banyak rusak, sudah banyak penyambungan, sudah banyak kondem. Dan di sini jadi dia tidak sumbat, oke, cantik. Cuma dia banyak penyambungan, banyak kondem. Satu lagi di sini ini ada leaking ya, leaking nih. Dan kedua apa yang kita nampak sekali sini yang hose balik nih, hose kecil dari head sini, tapinya hose balik, hose return. Jadi dia tidak boleh dia balik ke sana disebabkan dia punya sini sumbat ya. Nah, itu dia punya penyebab engine panas. Ini yang sumbat hose balik dari head. So kita buat dulu semua nih. Kita gam dulu ya. So stay tune.
Oke, sekarang kita korek-korek ya. Ini sudah putus konden ya. Kita kasih kering ya, baru kita gam ya. Kita guna silikon gam ya. Silikon gam ini memang cukup kuat, tapi mau kena timing juga lah, bagaimana beli masalah mau gam. Jangan ya, letak saja. Kasih kering betul-betul. Sekarang kita guna gam silikon ya, silikon gam macam ini, grey ini yang kita pakai grey pakai gam. Oke, cara pakai ini kita letak di sini, baru kita gosok-gosok. Kita gosokkan dia sana, dia punya permukaan supaya dia melekat. Baru kita kasih ratakan nanti, kasih rata dia. Jadi kalau kita guna pakai gam ini, dia lama-lama kering, dia jadi getah yang macam salipar. Kalau kita akan pakai dulu ini, sebab kita punya mesin tidak sudah berising, rusak. Jadi ini satu perkara kita buat gila. Tapi mau teknik juga ya. Kita gosok-gosokkan dulu ya supaya melekat macam ini, dan tidak kena. Sapukan saja sampai dia melekat. Thank you.